gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran SKI dan budaya lokal. Materi kami Arab Pra-Islam. Bersama kami, saya Aminatul Solihah. Saya Husnur Rahmayati. Saya Irsadul Ibad. Selamat menyaksikan. Kondisi Arab sebelum Islam datang. Dari segi kepercayaan, ada dua macam aliran yang dianut. Yang pertama Hanif, yakni kepercayaan yang masih menganut Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Batiniyah, yakni kepercayaan yang telah menyimpang dan menjadi mayoritas. Kepercayaan kaum Batiniyah yakni menyembah malaikat, menyembah jin, ruh, dan hantu, menyembah benda-benda langit, menyembah api dan berhala. Mari kita lihat video. Kondisi sosial pra-Islam. Yang pertama, meminum arak bersama wanita dalam perjudian. Yang kedua, perzinahan. Yang ketiga, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang keempat, mengawini dan menceraikan wanita sesukanya. Yang kelima, perempuan yang ditinggal mati suaminya menjadi warisan. Mari kita lihat. Kondisi ekonomi pra-Islam. Yang pertama, perdagangan, yakni kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Yang kedua, pertanian. Di daerah Taif, hasilnya ialah sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, peternakan, domba dan unta untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Kita lihat kondisi politik pra-Islam. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Mereka terpengaruh tiga kekuatan politik besar. Yang pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantium. Yang kedua, Kekaisaran Persia. Dan yang ketiga, Dinasti Himyar. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab Jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai tuhan seperti menyembah berhala, bulan, ruh,
arwah nenek moyang. Islam membawa ajaran tauhid, yakni hanya menyembah Allah. Kedua, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Hal ini bertujuan agar setiap manusia berpikir dalam bertindak, karena setiap perbuatan yang mereka lakukan akan ada balasannya nanti. Ketiga, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan akhlak yang terpuji. Kebiasaan tercela seperti berjudi, minum khamr, pembunuhan, dan lain-lain secara bertahap mampu dihilangkan. Keempat, mengangkat dan melindungi HAM. Dalam masyarakat jahiliyah terdapat tradisi perbudakan, sedangkan Islam mengajarkan semua manusia sama derajatnya. Kehadiran Islam mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti duafa dan fakir miskin. Another reason to breathe this air. And now we may